Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jazakumullahu khairan katsiran. Seorang murtadin akhirnya kembali bersyadat masuk agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan channel Belotub. Sahabat sekalian, seorang murtadin akhirnya kembali bersyahadat masuk Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada seorang mualaf yang dahulunya adalah seorang muslim, dan karena terkena rayuan dan bujukan misionaris, akhirnya beliau murtad. Namun pada akhirnya beliau sadar dan menyesal telah meninggalkan agama Islam. Sahabat sekalian, sebagaimana dilansir di Mualaf Center Yogyakarta, alhamdulillah kembali bersyahadat di Jogja Kota Hidayah. Kembali bertambah saudara besar Mualaf Center Yogyakarta dengan kembalinya kepada fitrah seorang pria dewasa berasal dari kota Yogyakarta. Beliau adalah Brother Edi Setiawan. Dengan deras derai air matanya, ia mengucap dua kalimah syahadat. Ikrar dua kalimah syahadat dilaksanakan di Masjid Barakatus Salam Condong Catur Sleman Yogyakarta. Seusai sholat maghrib, dibimbing ikrar kalimah syahadat oleh Brother Saif dan disaksikan dan didampingi oleh jamaah Masjid Barakatus Salam dan pengurus Mualaf Center Yogyakarta. Satu kesalahan dalam hidup yang tak akan pernah terlupakan ialah saat meninggalkan Islam dan murtad. Banyak sekali cara dan tipu daya misionaris mendekatinya lalu membuatnya terlena. Namun pada akhirnya Brother Edi Setiawan tersadarkan bahwa ternyata memang tiada agama yang benar dan baik kecuali hanya Islam. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat kepada Brother Edi Setiawan yang telah kembali kepada fitrah. Semoga Allah mengampuni dan menerima taubat Brother Edi Setiawan dan selalu menjaganya tetap istiqomah di dalam iman dan Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah juga menjaga kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, dari aksi-aksi tipu daya kaum misionaris yang hendak memurtadkan kita dan membawa kita ke jurang kekafiran. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.